Ar-Rahman, dialah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Allama Al-Quran, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Khalaqal insan, dan dialah Ar-Rahman yang telah menciptakan manusia. Menurut sebagian ulama tafsir, yang dimaksud dengan insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Allamahul bayan, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada insan, kepada Nabi Adam tadi akan keterangan. Nabi Adam diberi pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang nama segala sesuatu, sehingga apapun Nabi Adam tahu namanya. Dan disebutkan bahwa Nabi Adam itu diberi Allah pelajaran sehingga beliau mampu berbahasa dengan 700 macam bahasa.